Sampaikan bahwa perda itu juga mengatur sampai pencalonan lem. Iya, Pak. Karena memang lem itu di luar lingkup kami. Iya. Tapi pada saat kami di tempat lain, Pak, tugas di Maluku, korban itu banyak. Dan anak SD, SMP minta atau kerja 10.000 udah bisa beli. Itu memang rusak, kosong. Jadi waktu itu kami karena nggak ada yang tangani, kami tangani, Pak. Kita ada untuk rehab, ya ada yang baik, banyak yang tidak, karena udah rusak, Pak. Cuman upaya kita koordinasi dengan pemerintah daerah termasuk Badan POM.